sedang main gaplek. Ya. Jadi nanti berarti untuk kuisnya bisa saja antum yang disuruh untuk bersegera menyampaikan, bisa juga abadi tunjuk, dan abadi akan menunjuk yang kira-kira tidak serius. Pak Usman, kalau ada yang ini yang serius tolong didokumentasikan, yang kurang serius juga tolong didokumentasikan. Baik Ananda, kita kemudian belum ya. Sebentar. Baik, tadi sebagai pengantar. Sekarang pengantar yang kedua. Jadi nanti isinya kita sama-sama gali. Pengantar yang pertama tadi, Al-Quran memiliki beberapa nama. Abadi sudah siapkan 55 nama, tapi karena keterbatasan waktu, jadi nanti mungkin hanya 10-20 nama. Sesuai dengan yang disampaikan oleh sebagian para ulama tadi. Kemudian yang kedua, pengantarnya adalah 114 surah. Ya, surah. Surah Al-Qur'an. Antum sudah tahu sejak dulu. Nah, sekarang kita coba berakrab-akrab dengan mushaf tersebut. Kelompok sudah dibuat, kemudian nanti antum catat yang akan abang ditampilkan. Sekarang mohon bantuan dari para asatidznya lagi. Begini, kelompok ini harus ada kelompok 1, 2, 3 sampai habis ada berapa kelompok. Sebab tugasnya nanti masing-masing. Sama yang putri juga, yang ahwat juga kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya ini ya kurang lengkap kita pemandunya, tapi mungkin Ustadzian bisa bantu gimana caranya ya. Paham ini? Paham? Nah, tapi sekarang untuk menentukan kelompok 1, 2, 3 nya gimana caranya? Caranya mungkin berdiri perwakilannya. Oke?
perwakilannya yang 10-10 orang itu. Supaya jelas ada berapa kelompok. Baik, yang putra, tolong barangkali Pak Usman dikondisikan, suruh berdiri perwakilannya. Jadi nampak ada berapa kelompok. Coba sekarang, tunjuk oleh antum perwakilannya, kemudian berdiri perwakilannya. Kayak berdiri perwakilan. Dalam hitungan ketiga, satu. Dalam hitungan ketiga sudah berdiri. Kalau ada yang tidak berdiri, ada sanksinya. Dua. Dan tiga. Perwakilannya, perwakilannya. Baik. Perwakilannya sudah berdiri. Sekarang dalam hitungan ketiga, perwakilannya sudah ada di depan, di sebelah kanan abadi yang awal, sebelah kiri yang putra Iwan. Satu, dalam hitungan ketiga sudah ada di depan. Dua, dalam hitungan ketiga sudah ada di depan. Dalam hitungan ketiga sudah ditekan. 2,5 dan siapa yang terlambat? 3. Pak, dia sudah datang. Tunggu informasi ya. Anda sekalian tadi menghitung 1 sampai 11. Kita kan ada ada 114. Mengapa berarti ambil 11? Berarti 110 anak kurang lebih nantinya ya. Yang terakhir itu kan ditambahkan saja, ya. Tambahkan. Kalau seandainya ini pun bisa jadi ada yang kurang, ada masalah. Anda sekalian, antum pegang nomor kelompok masing-masing. Antum pulang, antum masuk lagi ke kelompoknya dan antum pegang. Begitu nanti abadi tayangkan di sini 10 surah, berarti itu untuk kelompok 1 sampai 10. Begitu ditayangkan 11 sampai 20 untuk kelompok berapa? Untuk kelompok berapa? Ulangi. 1. Baik, kembali langsung saja. Ya. Ini adalah 1 sampai 10 untuk kelompok satu, dicatat semuanya oleh kelompok satu dan dihafalkan, dibagikan satu orang satu surah Al-Fatihah. Siap, hafalkan Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah artinya pembuka. Surah Al-Baqarah kedua, kamu yang kedua ya, ayatnya yang dihafal. Dan nanti begitu diuji harus bisa. Satu, Al-Fatihah artinya pembuka. Dua, rumus tiga sampai sepuluh.
Sementara untuk kelompok 2, 11 sampai 20. Baik, dalam ini bagi 3, semuanya kembali dulu ke kelompoknya masing-masing. Ketuanya, silakan. 1, 2, 3, silakan. Sudah sampai di kelompoknya 1. Ketuan ketiga sudah sampai di kelompoknya 2. 2 sampai sudah sampai di kelompoknya. Dan 3. Ananda sekalian, untuk kelompok 1, silahkan catat dan antum cari sendiri di mushaf. Wah, saya kelompok 3. Kelompok 3 berarti dari nomor 21 sampai 30. Cari di mushaf, silahkan. Cari di mushaf, silahkan. Ini hanya untuk memandu saja.